Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat kuah bakso balungan yang bening dan ngaldu banget ala bakso Malang ya. Kuahnya di sini tidak berlemak karena Master tidak pakai lemak tetelan sapi. Jadi aman kalau misal mau nambah-nambah ya, gak takut bikin perut buncit. Selanjutnya tinggal disajikan saja dengan pelengkapnya, lalu bakso Malangnya sudah siap untuk dinikmati untuk suguhan tamu maupun untuk keluarga besar di rumah ya. Dijamin nambah-nambah deh. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan 1 kg balungan sapi. Ini mix bagian iga ya. Sudah Master rebus dulu. Untuk air rebusan pertamanya Master buang. Jadi kaldunya ini pakai rebusan kedua ya. Selanjutnya 10 siung bawang putih, goreng sampai layu. Kemudian batang daun pre. Ini lebih harum lagi kalau pakai bawang pre yang bolong-bolong itu ya. Kalau di Aceh namanya bawang pre takengon. Selanjutnya 1/3 buah pala, ini sekitar 2 kuku jempol. Kemudian 1 saset lada bubuk. Selanjutnya 1 kg bakso sapi mix ayam. Untuk resep ada di video sebelumnya atau bisa teman-teman klik link di deskripsi bawah ya. Selanjutnya 1 liter air rebusan bakso. Ini Master bekukan. Nanti saring dulu karena ada sisa-sisa adonan baksonya ya. Selanjutnya 1 kg tahu bakso. Ini pakai bakso ayam. Kemudian pelengkapnya pangsit goreng. Ini isiannya adonan bakso ayam ditambah dengan tapioka lebih banyak dan juga telur. Untuk resep pangsit gorengnya menyusul ya teman-teman. Selanjutnya siapkan panci. Ini diameter 30, entah untuk berapa liter muatnya. Di sini Master buat kuahnya sebanyak 5 liter ya, untuk 16 porsi bakso ya kira-kira. Selanjutnya masukkan balungan atau tulangan. Sebelumnya sudah Master rebus. Air rebusan pertamanya Master buang ya. Ini karena biar tidak apek bau kaldunya ya. Selanjutnya ini air rebusan bakso, saring dulu agar sisa-sisa baksonya tidak ikut masuk ke dalam kuah. Jadi saat teman-teman bikin pentol baksonya, airnya jangan dibuang ya. Mending tunggu suhu ruang baru simpan di freezer untuk campuran kuah kaldu nantinya. Selanjutnya buah pala, ini kira-kira 2 kuku jempol. Saya tambah lagi airnya ya, sampai totalnya 5 liter. Selanjutnya masukkan bawang putih halusnya. Kemudian lada bubuk. Lalu batang daun pre. Batangnya saja, jangan pakai daunnya. Masak api sedang hingga mendidih. Selanjutnya buang buih yang mengapung di permukaan ini. Ini karena pakai air rebusan bakso tadi ya, makanya ada sedikit buihnya. Tidak apa-apa, tinggal dihilangkan saja ya, diambil sedikit-sedikit. Selanjutnya masukkan garam dan kaldu bubuk. Ini kondisionalkan seberapa. Bisa juga dikurangi dari takaran awal ya. Nanti ditambahkan sedikit garam dan micin ketika penyajiannya. Jadi ala abang-abang bakso ya. Selanjutnya masukkan 3 sendok makan bawang goreng. Ini bawang merah dan bawang putih ya. Selanjutnya kecilkan api. Masak 30 menitan agar keluar kaldu sapinya. Makin lama makin bagus ya. Selanjutnya kalau mau disajikan tinggal masukkan baksonya sesuai selera. Ini saya masukkan 500 gram dulu. Sisanya nanti saya masukkan lagi di akhir ya. Selanjutnya kuah bakso balungan yang bening dan ngaldu banget sudah siap untuk dinikmati. Tinggal disajikan bersama bahan pelengkap lainnya ala bakso Malang, dijamin bakal memanjakan lidah para keluarga dan tamu di rumah ya. Di sini Master sajikan bersama lontong mini biar makin kenyang. Untuk link resep lontong mini sudah ada di bawah juga ya. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba!